Hai teman-teman, hari ini kita belajar alfabet ya. Sekarang kita belajar huruf A. Mari kita tulis A. Sekali lagi A. Yeay. Oke, kakak ulangi ya. Satu kali lagi kita akan menulis huruf A. 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 Yeay. Nah, sekarang kita mau cari di mana ya yang ada huruf A-nya. Coba cari. Itu dia. A. Di mana ya A yang ada huruf A-nya? Ayo kita cari lagi. Yang mana? Itu dia. A for apple. Dalam bahasa Indonesia-nya, apple. Sekarang waktunya kita main puzzle. Di sini akan kita susun yang bertuliskan sebuah huruf. Jadi ayo kita susun. Dimulai dari huruf A, kemudian P, kemudian P, L, dan E. Apple, for apple. Oke, di slide berikutnya kakak akan menunjukkan warna-warna sesuai dengan buahnya. Ini warna merah untuk strawberry. Kemudian ada warna yellow atau kuning untuk lemon. Dan warna biru untuk di sini pilih untuk burung. Kemudian warna berikutnya warna purple untuk anggur. Kemudian warna orange untuk wortel. Gimana? Kalian udah paham kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.